bisa dijelaskan Bu, gimana Bu awalnya bisa mengamankan dua unit motor ini? Jadi tepat pukul 00.15 waktu Indonesia bagian barat dini hari, jadi Polsek Kota menerima laporan dari saudara Rahmat selaku anak pemilik kandang bebek yang tetap di Kelurahan Budayan, yang melaporkan bahwa telah kehilangan 9 ekor bebek, dan yang bersangkutan sempat gagalkan 2 sepeda motor di lokasi kejadian. Lalu untuk identitas sepeda motor sementara ini masih kita koordinasikan dengan pihak Samsat guna mengetahui siapa pemilik kendaraan motor, dan kami mohon doa dari rekan saja Mas, semoga kita bisa cepat menemukan. Berarti sempat ambil bebek? Sempat, 9 ekor bebek sesuai dengan laporan dari korban. Jenisnya apa aja Bu, dari unit motor itu? Untuk jenis sepeda Yamaha NMAX ya, Pak. Yamaha NMAX sama